Waalaikumsalam. Lama tak berdua dia tu eh. Okey Datuk, hari ni Datuk, Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Harun dan Presiden Dewan Negara. Ya. Datuk Rais Yatim eh, Tan Sri Datuk mencadangkan agar sesi parlimen hybrid diadakan pada akhir bulan Ogos atau minggu pertama bulan September Datuk. Kenapa perlu masa dibuka? Saya tengok nampak gayanya ya. Pertamanya mereka perlukan lebih masa untuk membeli ahli parlimen. Eh? Itu pada pandangan dan firasat saya. Eh? Kalau ikut Ad Harun, mereka perlu lebih masa untuk membeli peralatan-peralatan bagi menjayakan sidang parlimen hybrid. Mereka nak buat sidang parlimen hybrid dalam satu-satu masa hanya 26 orang saja diwajibkan untuk hadir dalam sidang parlimen, 10 orang untuk dewan, 26 orang untuk dewan rakyat, 10 orang untuk dewan negara. Kemudian terbukalah kepada sesiapa yang sukarela. Ini semua bagi saya hanya trik-trik untuk mengelakkan daripada berlakunya undi tidak percaya ke atas Tan Sri Muhyiddin. Mungkin juga berlakunya usul untuk menukar speaker. Kan? Jadi dengan menggunakan kaedah hybrid ini tuan-tuan, sedangkan ahli-ahli parlimen kita semuanya sudah disuntik. Kebanyakannya semua sudah divaksin. Maka tak ada sebab kenapa mereka nak mengadakan sidang parlimen secara hybrid lah, secara itulah, secara ini. Kita faham sangat. Tujuan dia tidak lain tidak bukan untuk memastikan Muhyiddin Yassin boleh kekal berkuasa. Okey, itu je.